spray lagi. Memang saya suka bau ni. Okey. Itulah produk yang saya boleh katakan antara yang terbaru, terbaru yang untuk saya punya stockies, saya punya dropship, saya punya anak-anak team boleh wawarkan all out untuk kita buat sales lah dalam waktu terdekat ni, insyaAllah. Saya sebenarnya ambil peluang ni ya untuk bersama dengan anda. Selepas ni saya ada acara di rumah, ada tetamu dan tak ramai, jadi nak balik masak. Jadi itulah ya, sebagai seorang isteri, sebagai seorang isteri ni kenalah menjalankan tanggungjawab juga kan. Ada masa kita beli, ada masa kita kena masak lah, sebab tetamu tu tak istimewa. Sahabat suami saya kena masak. Saya minta maaf tak boleh nak spend lama. So dengan masa yang ada ni, kita cuba untuk menggunakan sebaiknya. So saya dah explain produk-produk, semua pun dah sedia maklum kan. Saya pada perfume boot yang memang kita tengah jual ni. Saya harap kita semua boleh terus sentiasa memandang ke depan, memandang juga dengan hati yang lebih fokus dan positif, sebab hari-hari yang kita lalui ini memang banyak cabaran, banyak dugaan. Semua orang lalui hari-hari yang penuh dengan pelbagai cabaran dan dugaan, ya. Dan selagi ikatan yang kita ada, kita jaga dengan baik, insyaAllah segala yang susah kita boleh jadi mudah, segala masalah kita boleh selesaikan dengan baik kan. So apa yang penting sekarang ni, saya harap kita terus bersatu hati sama-sama untuk meneruskan perjalanan ni, dan kita sama-sama mencari rezeki, ya, mencari rezeki untuk kita bantu keluarga, orang terdekat kita dan juga masyarakat, insyaAllah. Ya, saya cuba berikan yang terbaik dan saya nak kita lebih lebih, sebab kita dah lama pun dalam perjuangan ni, dalam keluarga ni. So saling menghormati dan menghargai itu ada sesuatu perkara asas yang paling penting kan. Apapun pegaan cabaran datang, kita ada kepercayaan pada kita sesama sendiri, itu lebih baik lah. Okay? So jaga dan pelihara, insyaAllah semuanya akan dipermudahkan. Yang takkanlah kita nak menyusahkan kita punya keluarga sendiri kan. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Tapi perlu ada kefahaman dan juga saling give and take lah. Senang macam tu, rumah tangga pun sama. Kalau tak ada give and take tu, susahlah. Gaduh, boleh gaduh, bila-bila boleh gaduh. Gaduh nak bergaduh teruk ke, nak bergaduh sikit ke kan? Tapi rasa-rasa dia macam mana, adakah dia baik ataupun tidak kan? So kita ambil yang positif lah apa-apa saja yang kita lakukan ya. Okey, sekejap saja tazkirah daripada saya untuk jemaah ni. Okey, kita jaga keluarga yang harmoni, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Dan kita nak pergi jauh, kita nak pergi sama-sama, kita nak pergi tinggal-tinggal ke orang ya. Apa-apa pun hal keluarga, kita discuss baik-baik. Okey, terima kasih. So apa kita seterusnya? Kita baik-baik. Ah, yang kita start dengan stokis Alina dulu, tim Alina dulu, boleh tak?